Hai hai semuanya, berjumpa lagi bersama Mantan Sarjana. Dibandingkan dengan negara lainnya di Eropa, mungkin nama Andorra lah yang paling jarang didengar. Andorra yang ibu kota negaranya terletak di Andorra la Vella merupakan sebuah negara di benua Eropa yang berbatasan langsung dengan Prancis dan Spanyol. Memiliki luas wilayah sekitar 468 km persegi, Andorra yang terletak di dataran tinggi pegunungan Pyrenees ini juga dianggap sebagai yang tertinggi di dunia. Berikut Mantan Sarjana telah merangkul 5 fakta menarik seputaran negara Andorra menurut versi Mantan Sarjana. Oke, sebelum lanjut masuk ke videonya, Mantan Sarjana mau ingatin lagi nih guys buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya juga ya. Mari sama-sama membangun channel ini agar memberikan manfaat dan hiburan untuk kita semua. Negara teraman di dunia. Keamanan luar biasa yang dimiliki oleh negara Andorra berhasil memunculkan decak kagum bagi siapa saja. Uniknya, hal tersebut bukan disebabkan karena Andorra memiliki pasukan militer yang kuat. Tetapi karena negara ini memiliki sikap netral hingga membuat tidak pernah mendapatkan intervensi dari negara-negara manapun sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan di dalam negeri Andorra sendiri pun sudah tidak ditemukan lagi adanya konflik sejak 1000 tahun yang lalu guys. Tidak memiliki pasukan militer. Fakta unik selanjutnya dari negara Andorra adalah tidak memiliki pasukan militer. Kalau ada pun, personil militer tersebut hanya bertugas saat ada kegiatan yang bersifat seremonial. Pertahanan negara Andorra dipegang oleh militer Prancis dan Spanyol, sedangkan keamanan di dalam negeri sendiri akan dijaga dengan ketat oleh kepolisian Andorra. Tingkat kriminalitas 0%. Meskipun aksi kriminalitas memang termasuk tindakan yang negatif, tetapi keberadaannya dianggap lumrah terjadi di negara manapun. Namun, rupanya hal ini tidak akan kamu jumpai di Andorra karena sudah sejak bertahun-tahun yang lalu di negara ini sulit sekali untuk menemukan berbagai macam aksi kejahatan. Bahkan, persentase tingkat kriminalitas di Andorra hampir menyentuh angka 0% guys. Memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Penduduk Andorra rata-rata memiliki usia hingga lebih dari 82 tahun. Hal ini membuat Andorra masuk ke dalam daftar negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Andorra memiliki bentang alam yang sangat indah, membuat seluruh penduduknya bisa menikmati hidup mereka dengan lebih baik. Hal inilah yang kemudian akan berpengaruh terhadap peningkatan angka harapan hidup setiap orang, guys. Surga belanja di Eropa. Di pusat Andorra la Vella, banyak ditemukan toko-toko yang menjual aneka macam barang-barang bermerek dengan harga yang lebih murah seperti barang elektronik, produk fashion, perhiasan, dan parfum. Kamu tidak perlu khawatir soal keasliannya karena barang-barang tersebut tersedia di toko-toko resmi dan department store. Bahkan untuk produk elektroniknya saja mempunyai garansi internasional, guys.
Itu dia 5 fakta menarik seputaran negara Andorra menurut versi mantan sarjana. Anyway, sampai di sini dulu video kali ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya.